banjir sama penanganan jalan. Jadi kondisi jalan tersebut emang rusak, sudah lama tidak dilakukan perbaikan di sana. Pertimbangannya kan itu akan menjadi akses menghindari rel kereta ya, nanti kan akan terjadi tumpukan di sana. Nah, perihal penanganan banjirnya itu emang ada di satu titik yang sering terjadi banjir di sana. Rencananya jalan tersebut ditinggikan setinggi 70 cm dan untuk menghindari kebanjiran di masyarakat sekitar, kita akan melakukan perbaikan di sistem drainasenya. Siap. Yang jadi masalah utama dalam penyebab banjir itu apa sih, Pak? Intinya sih permasalahan utama itu ada perubahan tata guna lahan di sana, yang tadinya tanah tersebut menjadi daerah resapan air, sekarang sudah berdiri perumahan, bangunan-bangunan lainnya. Nah, sehingga tampungan dari sistem drainase yang ada tidak mampu untuk menerima aliran air yang ada. Siap. Jadi titik yang terparah ya dulunya. Di sana. Karena memang kalau sudah hujan satu jam juga di sana cukup tinggi banjirnya. Di sana.